Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan pertemuan kali ini ya, untuk pertemuan ke-15 untuk mata kuliah e-commerce. Untuk pembahasan kali ini kita tema kita adalah komponen market di dunia internetnya. Untuk materi nanti bisa kalian akses di Classroom ya. Untuk bahan belajar maupun bahan pengembangan untuk materi yang dari saya. Oke, mungkin bisa kita mulai ya untuk mempersingkat waktu perkuliahan kita untuk mata kuliah e-commerce. Kita mulai. Komponen market di dunia market dunia internet dalam e-commerce. Aplikasi intraorganisasi perdagangan elektronik alasan utama perkembangan luar biasa intranet ya, mempermudah kerja berkumpulan, mereka membenarkan saling berhubungan platform yang berlainan ke dalam rangkaian yang kelihatannya sama. Jadi ada sebagai yang mungkin untuk pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan untuk di dalam e-commerce itu ada juga untuk komunitasnya ya. Jadi misalkan ada kelihatannya rangkaiannya itu produknya sama, mungkin bisa dalam hal produk ataupun jasa itu sama, mungkin bisa berhubungan ya untuk platform yang berlainan. Untuk pembayaran elektronik membutuhkan diterima dan dikenal luas. Sulit untuk dilakukan penipuan ya, kenapa menggunakan pembayaran elektronik itu kan biasanya seperti itu. Kalau apalagi untuk menggunakan ada pihak ketiga itu tentunya tidak ada yang namanya penipuan untuk dalam pembayaran elektronik. Nilai-nilainya terjaga, kemudian tanpa nama dengan nama. Nah, ini bisa saja ya. Nah, pembayaran elektronik jenisnya seperti itu. Untuk marketplace, digital marketplace atau yang sering disebut sebagai market space, ini pada dasarnya merupakan suatu wilayah di mana para praktisi bisnis digital dapat mempertaruhkan nasib dengan cara mencari celah kesempatan bisnis perdagangan secara elektronik yang ditawarkan. Itu adalah marketplace. Nah, untuk dapat memahami mekanisme persaingan yang terjadi di market space ini perlu dipahami tiga elemen atau komponen utama yang membentuk pasar B2B atau business to business dari Cunningham 2001. Ini ada B2B system ya. Ada proses teknologi, business rule atau untuk alurnya ya, arahnya, intermediary portal, procurement, kemudian ada buyer and supply, B2B exchange, kemudian action, supply chain. Ya, sebenarnya sudah saya pernah jelaskan juga ya ini untuk mengenai B2B supply chain. Untuk elemen B2B sendiri itu ada business rule, kemudian ada proses, ada teknologi. Nah, kita ke business rule dulu. Yang pertama pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip bisnis di dunia maya yang harus dipahami oleh pelakunya. How business is done. Bagaimana bisnis bisa terlaksana. Untuk setidak-tidaknya para transaksi bisnis yang bersangkutan harus memahami filosofi dasar dari ekonomi digital yang memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip ekonomi konvensional. Dan ke proses, rangkaian aktivitas atau kegiatan operasional yang harus dijalankan agar perusahaan terkait dapat segera mentransformasikan bahan mentah yang ada menjadi produk atau jasa yang siap dikonsumsi oleh para calon pelanggan. Dan teknologi sebagai komponen yang akan memimikkan kedua elemen pertama tersebut menjadi aktivitas operasional. Perlu diperhatikan bahwa segala ide dan strategi bisnis di dunia maya akanlah sia-sia tanpa pendukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Karena secara teknis, mekanisme komunikasi dan transaksi bisnis yang ada terjadi pada komputer dan kabel-kabel transmisi elektronik dan digital. Ini adalah secara teknologi seperti itu ya. Model untuk sistem B2B ini ada info mediari atau portal, ada procurement, buyers and supplier,
auction, ada supply chain. Tadi adalah model supply chain, kita jelaskan kembali ya. Untuk yang pertama ada infomediary atau portal. Portal di dalam dunia internet dapat dianalogikan sebagai sebuah pintu masuk menuju sesuatu ya, sesuatu yang di sini bisa saja itu adalah ke e-commerce atau ke suatu website tertentu ya. Dikatakan sebagai pintu masuk karena biasanya para pelanggan atau calon pelanggan terlebih dahulu harus mengunjungi situs portal tertentu terlebih dahulu sebelum menjelajahi lebih lanjut dunia maya yang sedemikian luas yang kita maksud. Jadi pasti tentu awalnya itu kita masuk melalui portal ya, untuk pintu masuknya barulah nanti akan diarahkan ke yang sesuai yang akan kita inginkan. Kekuatan suatu portal akan sangat tergantung pada hal-hal sebagai berikut. Kemampuan mesin pencari di portal terkait untuk mendapatkan informasi yang secara spesifik diinginkan oleh pengguna internet atau pelanggan. Kualitas informasi konten yang ditawarkan oleh portal terkait sehubungan dengan industri atau sektor bisnis yang direpresentasikannya. Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh portal untuk membantu pemakai dalam melakukan interaksi dengan berbagai situs terkait yang ada, dan mekanisme navigasi situs website navigation yang dapat meningkatkan kualitas konteks interaktif antara pengguna internet dengan situs portal terkait. Nah, itu adalah kekuatan suatu portal tergantung hal pada hal-hal sebagai tadi ya. Untuk yang kedua ada procurement. Nah, peluang bisnis di pasar procurement ini berawal dari tingginya total biaya pengadaan. Cost ya, jadi biaya pengadaan yang harus ditanggung oleh perusahaan pada umumnya. Nah, para pemasok atau supplier bahan mentah, bahan baku maupun barang jadi sadar betul akan permasalahan yang dihadapi oleh para calon pembeli atau buyer. Nah, ini sehingga praktisi bisnis internet melihat kesempatan bisnis yang cukup menjanjikan jika ditawarkan suatu jasa yang dapat menawarkan berbagai manfaat atau benefit kepada buyers, terutama yang berkaitan dengan pengurangan total biaya pengadaan. Ini adalah untuk mengetahuinya ya. Jadi procurement ini mengenai biaya pengadaan, total biaya pengadaan. Nah, manfaat procurement ini mereduksi biaya pengadaan suatu produk yang secara langsung berpengaruh terhadap harga barang, meningkatkan sistem persediaan barang atau availability, mengurangi biaya total inventory, order cost, holding cost, dan opportunity cost, memperbaiki proses kontrol pengadaan, memperbaiki pengelolaan keuangan perusahaan atau cash management, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelian dan pengadaan barang dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat dari procurement. Kemudian ada buyers and supplier. Hubungan yang erat antara pembeli, buyer, penjual, supplier, dan broker intermediaris secara tidak langsung dapat membentuk sebuah market tersendiri. Market tersendiri baru di dunia maya yang kerap diistilahkan sebagai the B2B exchange. Ini pernah saya jelaskan ya, B2B exchange. Jadi di sini sebagai antara pebisnis dan pebisnis ya, tidak langsung ke customer-nya. Yang keempat ada auction. Jika di dalam suatu konvensional, lelang auction lebih dikenal sebagai mekanisme perdagangan yang hanya cocok digunakan untuk penjualan barang bekas. Maka di dalam dunia maya, hal tersebut berlaku pula untuk produk baru atau bentuk jasa lainnya ya. Nah, namanya lelang auction ini ya. Jadi untuk secara konvensional itu lebih ke barang bekas ya. Misalkan kendaraan bekas untuk kendaraan dinas kemudian dilelang dengan harga sekian misalkan. Nah, kalau di dalam internet ataupun e-commerce ini lebih tidak hanya untuk produk yang bekas tapi juga produk barang baru ya, untuk auction. Dan yang kelima ada supply chain. Untuk perusahaan-perusahaan kelas menengah dan besar yang telah memiliki sistem informasi internal yang handal, mengimplementasikan manajemen rantai pasokan atau supply chain management
merupakan pilihan favorit. Di inti dari supply chain ini, manajemen adalah mengintegrasikan rantai proses internal perusahaan dengan rantai proses yang dimiliki oleh pemasok dan pelanggan. Jadi sistem informasi internal yang handal ya dianggap untuk supply chain ini. Karena apa? Mengimplementasikan manajemen rantai pasokannya. Ada supply chain management. Ini mengintegrasikan rantai proses internal perusahaan dengan rantai proses pemasok dan pelanggan. Nah, untuk manfaat supply chain itu mempercepat siklus waktu proses manufaktur. Kemudian memperpendek rantai penciptaan dan pengembangan produk lebih efektif untuk waktu ya. Kemudian mempersingkat periode distribusi dan penjualan. Memperkecil biaya penyimpanan barang karena untuk supply ini biasanya tidak mengendap ya di dalam perusahaan, tapi kita suplaikan ke berbagai reseller misalnya. Itu akan memperkecil biaya penyimpanan juga ya, karena nanti tempatnya mungkin akan penuh ya kalau berproduksi dan juga menyimpan untuk di perusahaan tersebut sekaligus. Nah, kalau untuk kita supply berarti itu akan berpindah tempatnya. Jadi ada di gudang reseller misalnya atau distributor ya. Meningkatkan potensi pendapatan, kemudian menurunkan harga barang dan lain sebagainya. Ini dalam hal menurunkan barang yang dimaksud ini karena tadi ya ada apa namanya? Cost tadi ya untuk biaya berbagai macam ya. Ini secara tidak langsung, ini secara keterkaitan mengenai supply juga akan bisa menurunkan harga karena tidak menyimpan barang, kemudian tidak ada pertambahan biaya, jadi kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah misalnya seperti itu. Oke, selesai ya untuk pertemuan kali ini. Cukup mengenai komponen market di dunia internet tadi sudah saya jelaskan begitu jelas ya, mungkin ya kalau memang belum jelas ya silakan dikembangkan lagi materi dari saya untuk sebagai tugas tapi tidak wajib. Yang terpenting kalian paham akan mengenai komponen market di dunia internet dalam e-commerce. Nah, itu yang saya harapkan ya, bisa kalian setelah mendownload untuk materi yang dari saya ini bisa sekalian dikembangkan ya. Yang belum kalian jelas silakan dicari, ditambahkan di bawahnya misalnya sampai benar-benar paham. Oh, ternyata untuk supply chain itu seperti ini alurnya, prosesnya, role-nya. Nah, itu baru nanti kalian akan benar-benar paham mengenai komponen market di dunia internet dalam e-commerce khususnya. Seperti itu ya. Jadi tetap kalian nanti kembangkan, tambahkan banyak ya di buku, di internet, Google mengenai komponen market mengenai di e-commerce ini. Saya rasa tidak sulit untuk mengembangkannya ya, menambahkan beberapa yang belum kalian pahami, yang belum saya jelaskan secara jelas, nanti bisa ditambahkan di poin-poin berikut atau di bawahnya seperti itu. Oke, seperti itu saja untuk pertemuan hari ini mengenai komponen market di dunia internet dalam hal penjualan e-commerce ini ya, atau internet, penjualan di internet. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dikembangkan, dan yang tentunya bisa menjadi tambahan ilmu ya, pengetahuan, wawasan untuk kita semuanya dalam hal e-commerce ya, untuk khususnya di komponen market tadi di dunia internet. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti masih ada pertemuan terakhir ya untuk ke-16, baru nanti kalian persiapkan ke persiapan untuk ujian. Terima kasih. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.